Rafael tan kewalahan urusi seblak, sampai lupa pacaran lagi setelah gagal nikah. Artis Rafael tan masih betah sendiri tanpa hadirnya pasangan. Pasca gagal menikah dengan Sabrina Pas pada 2022, saat ini Rafael tan mengaku sedang asik pacaran dengan seblak. Sembari tertawa, Rafael tan mengatakan bahwa dirinya memang sedang sibuk dengan urusan konten seblaknya. Masih enjoy sendiri dulu, masih senang pacaran sama seblak aja, ungkap Rafael tan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Menurutnya menghadapi perempuan akan lebih melelahkan dibanding dengan mengurusi konten seblaknya. Jadi ini ngurusin seblak aja lumayan kewalahan, apalagi ngurusin cewek, ucapnya sembari tertawa. Rafael tak mau terburu-buru, menurutnya urusan jodoh nantinya akan datang jika waktunya sudah tiba. Ya tenang ajalah, pasti jodoh akan datang juga, ungkap Rafael. Rafael tan sempat gagal melangkah ke jenjang pernikahan pada tahun 2022 lalu. Kini Rafael belum lagi terlihat memiliki gandengan baru.